Oke, jumpa lagi dengan saya 354 Motivator Kopla. Sahabat otomotif, ada yang bertanya, apakah motor sport itu harganya jatuh kalau dijual second? Itu mitos apa fakta? Begini saya jelaskan, saudara. Motor sport itu punya komunitas sendiri, punya pangsa pasar sendiri. Jadi kalau saudara mau beli motor sport, itu tentunya sudah dipikirkan. Tidak usah khawatir dengan harga yang katanya kalau dijual second jatuhnya banyak. Karena dari segi model dan dari segi kegunaan, motor sport itu sangat trendy, sangat bagus. Jadi dia punya pangsa pasar tersendiri. Jadi itulah motor sport kenapa jarang orang yang beli kalau tidak komunitas. Itu saja saudara, review dari saya. Moga memberikan wawasan untuk saudara. Sekian, terima kasih sahabat otomotif. Kalau suka video ini jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Karena subscribe Anda, video ini bisa berkembang dan saudara tidak akan tertinggal oleh video saya berikutnya. Oke saudara, sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam otomotif buat sahabat-sahabat otomotif Motivator Kopla tercinta dimanapun berada.